Detik-detik amunisi berkeliaran Rusia Lancet 3 menghantam BRM-1K militer Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 14 Desember 2022. Kendaraan militer BRM-1K militer Ukraina yang sedang beroperasi seketika meledak hancur saat Lancet 3 Rusia datang menabrak dengan laju cepat. Akibatnya 10 personel angkatan bersenjata Ukraina dikabarkan tewas. Padahal sebelumnya pasukan Rusia sudah memperingatkan mereka untuk lebih baik menyerah, namun tak dipedulikan. Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina, 183 helikopter, 2.655 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 500 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 95.260 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-294.